Hidup ini aneh. Kadang hal-hal yang sudah lama kita rencanakan bisa gagal begitu saja. Sementara yang mendadak kita tentukan ternyata malah berhasil. Tapi tentu saja semua itu bukan tanpa halang rintang. Pada bulan Maret yang masih saja memiliki cuaca tidak jelas, alias kadang panas, kadang hujan, kadang sayang, kadang hilang, gimana? Saya dan Eki Sulistina, sang videografer, melakukan perjalanan menuju Sulawesi Tengah. Diantar oleh Maikart Pelambi alias Ikar, beserta kawan-kawan dari kantornya, kami melaju dari bandara menuju pusat kota Palu. Keberadaan saya di sini disebabkan spontanitas, alias dadakan. Kok bisa? Begini ceritanya. Beberapa waktu lalu, saya sempat sakit, tidak bisa kemana-mana, dan itu menghancurkan banyak rencana. Salah satunya adalah pendakian ke daerah Sumatera sana. Sudah matang-matang mempersiapkan ini itu, mahal-mahal beli tiket pesawat, harus last minute cancellation. Karena itulah tatkala pulih, saya harus menyusun ulang banyak hal. Beberapa rekan pendaki tidak bisa serta-merta reschedule perjalanan yang sebelumnya sudah batal, musabab mereka harus bekerja. Tidak bisa sembarangan dapat cuti lagi. Dan saya mengerti itu. Lucunya ketika saya berkoordinasi dengan kawan di lokasi pendakian, ia berkata bahwa di sana sedang sering badai. Ia juga bertanya, apakah saya ingin tetap ke sana? Padahal niat dalam hati ini sudah bulat loh. Tapi 2 hari sebelum keberangkatan, tiba-tiba saja saya teringat destinasi yang lain. Yang pernah diberitahu oleh Ikar, yang sempat membantu saya di Gunung Klabat, Sulawesi Utara. Dulu kami pernah janjian untuk mendaki bareng lagi di Sulawesi Tengah, karena dekat dengan tempat kerjanya. Entah dapat bisikan dari mana, secara impulsif saya menelpon Ikar, bertanya padanya apakah dia sedang santai. Gayung bersambut, Ikar yang tahu bahwa saya akan mengajaknya mendaki, langsung gaspol. Ya sudah, Sumatera dipending dulu, mendadak ganti destinasi menjadi Sulawesi Tengah, tepatnya Palu. Malamnya kami berkumpul di tempat Frans Sandi Seak, atau biasa disebut Sandi. Dia adalah atasan Ikar yang juga gemar mendaki. Di tempatnya jugalah kami diizinkan menginap. Seorang senior pendakian dari komunitas pencinta alam atau KPA asal Palu bernama Agus Wahyudin menghampiri kami untuk berkoordinasi perihal pendakian yang akan kami laksanakan esok hari. Kalau mau dulu izin vaksinnya atau apa? Tidak izin ke Kades. Oh, Kades. Kepala desa? Kan kepala desa, dia tidak masuk kawasan. Bukan hutan lindung, bukan cagar alam, bukan suaka marga satwa. Bang Agus adalah kawan Ikar yang akan menemani pendakian kami. Bang Sandi bekerja. Kita juga kerja dengan cara kita sendiri. Asik. Mengerjai orang. Tapi kita semua punya pekerjaan yang harusnya saling menghargai. Setuju. Jadi enggak ada pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan lainnya. Ada 3 kandidat gunung untuk didaki. Gawalise, Nokilalaki, Rore Kautimbu, atau biasa disingkat dengan GNR. Bukan Guns N' Roses loh ya. Sebetulnya ada 1 gunung lagi yang menjadi kandidat, yaitu Sojol. Apalagi banyak pendaki yang merekomendasikan Sojol untuk ekspedisi atap negeri, karena gunung tersebut tertinggi dan terpanjang di Sulawesi Tengah. Tapi, tunggu dulu. Bang, ini berarti markas KPA-nya? Ya, nama KPA-nya apa nih? Spala Cipa Tarulaku Sigale. Panjang amat. Iya. Dipanggilnya apa? STS saja singkatannya. STS. Artinya apa tuh tadi apa? Kalau Spala Cipa Serikat Foto Alam Cinta Panorama. Ada panjangnya lagi. Iya. Panjang banget ya. Kayak... Enggak.
Saya ini berdirinya dari kapan, Bang? Tahun 1998, bulan November. Oh, beberapa bulan setelah Orde Baru turun ya? Iya, betul. Abang sendiri, berarti udah dari 98 udah jadi mahasiswa? Sudah, iya. Jebakan, pertanyaan jebakan. Oh, berarti ini senior banget. Ya, senior kita semua. Nah, ini sekarang, ketua sekarang. Bang siapa nih? Iwan. Bang Iwan. Tapi nggak fales? Nggak. Setelah berdiskusi dengan beberapa kawan dari Sadar Kawasan, mereka berkata ada baiknya tidak mendaki di Gunung Sojol. Karena sampai sekarang, statusnya adalah cagar alam. Waduh, setahu saya cagar alam tidak boleh sembarangan dimasuki. Makanya beberapa video perjalanan ke tempat yang telat saya sadari bahwa statusnya adalah cagar alam, langsung saya hapus dari media sosial. Karena terkadang pengetahuan itu datangnya terlambat. Tapi ketika sudah tahu itu salah, ya jangan dilanjutkan. Nah, dari GNR, yang terpilih adalah Gawalise. Ini atas rekomendasi Ikar yang akhirnya diaminkan oleh saya. Kenapa? Karena meskipun ketinggiannya cuma 2000-an mdpl, tapi treknya terbilang cukup ekstrim. Apalagi jalur lama sudah ditutup oleh warga terkait satu dan lain hal yang nanti akan saya jelaskan. Berdoa takkan pernah selesai. Siap. Atap negeri, Sulang! Kita bertemu sahabat kesayangan lagi. The thousand foot, thousand feet. Apa coba? Thousand feet. Kaki seribu. Kakinya merah, tapi dia bukan banteng. Wow. Kan kaki seribu. Bang Agus berucap bahwa kami akan melewati jalur rahasia yang tidak sembarangan orang tahu. Mungkin dari Bang Agus juga ada kekhawatiran kalau sampai terlalu banyak orang kesini, gimana Bang? Nah, kalau terlalu banyak teman-teman yang penggiat alam bebas, nanti sungainya bisa dikotori. Okay. Takutnya akan ada yang camping di pinggir sungai, nanti bisa jadi rusak. Alias berhubung Bang Agus kenal dengan perwakilan desa dan sudah mengantongi izin, kami bisa lewat jalur tersebut. Waduh, the power of orang dalam. Di Gawalise juga terdapat satu situs indah bernama Batu Gantung, di mana kita bisa melihat kota Palu dari ketinggian. Syahdan, untuk menuju Batu Gantung, treknya sangat curam dengan kontur bebatuan yang licin dan memudahkan kita terperosok ke jurang. Apakah saya takut? Tentu. Tapi juga tertantang di saat yang sama. Ini jam bisa ngasih tahu ketinggian berapa? Dan berhubung kemarin memang saya baru beres sakit ya, sampai turun 3 kilo juga. Alhamdulillah. Bisa ngukur ketinggian omongan? Oh, ketinggian omongan tetangga yang suka ngebanggain anaknya. Gak bisa. Seperti biasa, kami telat mendaki. Janjian dari pagi, baru jalan jam 11 hampir siang. Maklum, terlalu banyak cap tikus semalam. Selain Eki, Ikar, dan Bang Agus, saya juga ditemani oleh dua junior Bang Agus, yaitu Malik Abd Aziz dan Reza Reski Afrianto atau biasa dipanggil Abeng. Bang Agus berkata bahwa di jalur yang akan kami lalui sekarang, air akan menjadi problem. Musabab, di awal pendakian, sungai akan memberikan persediaan pelepas dahaga yang sangat melimpah, tapi sedari belokan menuju punggungan gunung, takkan lagi ada air yang tersisa. Karena itulah, dia membutuhkan anak buah untuk membawakan lebih banyak stok air. Nih, kita kan beristirahat dulu di sini berarti ya. Bubuk. Pernah ada kejadian pesawat jatuh tahun 94. 94. Merpati. Geopresi SAR waktu pesawat Merpati jatuh. Oh, jadi orang jadi tahu gunung ini. Jadi tahu gunung ini. Iya, itu tahun berapa? 90-an? 94. Oh, dari situ mulai dibuka untuk umum? Mulai juga dunia petualang menjamur di Sulawesi Tengah.
Oh, gara-gara di sini juga ya Gunung Gawalise ini. Dan mungkin banyak sekali orang-orang di Pulau Jawa sana malah nggak tahu Gunung Gawalise itu. Iya. Itu gunung apa? Mungkin kebanyakan orang yang nonton Atap Negeri ini baru dengar Gunung Gawalise ya. Tapi sempat ditutup ya Bang katanya ya? Saya baca-baca tuh ada konflik warga. Ya, warga. Kenapa? Di jalur yang, di jalur normalnya itu sempat ditutup. Itu di tahun, mulai dari tahun 2010 itu ditutup. Karena apa tuh Bang? Mungkin masyarakat merasa kebunnya diinjak. Diinjak kemudian jalur air pipanya bocor karena sempat jalur. Jadi itu ditutup. Waktu itu solusinya gimana Bang? Solusinya akhirnya diberi pengertian kepada masyarakat. Kemudian ada sosialisasi dari beberapa lembaga tokoh adat. Akhirnya dibuka kembali. Oh, tapi mungkin dengan perjanjian jangan sampai rusak lagi. Betul. Nah, itu kan di sini juga ada warga yang harus menghidupi keseharian, itu jangan sampai kita enggak-enggak lah di sini. Tangan-tangan jahil, nyuri-nyuri hasil kebun, jangan sampai lah. Kan saling menghormati. Mungkin bagi warga juga kalau ini makin dikenal, ada keuntungan ekonomi mungkin bagi mereka ke depannya. Tapi jangan sampai malah merugikan warga sekitar ya Bang. Katanya bau tomat atau santan yang jadi. Kita akan melewati ke sana. Coba sampai atas kelihatan horizonnya. Kita harus menukik tajam menuju apa tadi bilang? Pos 3. Ternyata ada posnya, tapi posnya itu di jalur atas. Nah, ketika di atas punggungan, kita sudah melewati punggungan, baru kita masuk ke dalam the real adventure jungle. Jadi dari tadi itu baru pemanasan. Setelah sejenak beristirahat dan makan siang, kami pun menuju sisi sungai yang Bang Agus ceritakan. Tempatnya indah, sekaligus menakutkan di saat yang sama. Air begitu melimpah dan dapat begitu saja menghanyutkan jika kita tidak berhati-hati. Satu harapan saya, jangan sampai hujan, bisa berabe. Kami pun tiba di jalur curam nan licin yang untuk menaikinya dibutuhkan webbing alias tali temali. Bersit pemikiran, bagaimana turunnya nanti? Ya sudahlah, tidak perlu terlalu dipikirkan. Kami terus menyusuri sisi sungai hingga beberapa kali kesasar. Sudah sejak lama trek ini tidak digunakan. Itu menyebabkan vegetasi kembali menutupi jalan. Setelah jauh melangkah, saya dan tim tiba lagi di tantangan lainnya. Kenapa buka sepatu, Ki? Licin, Pak. Kita ngelewatin itu? Luar biasa. Kan tidak ada jalan lain. Kali ini kami tidak bisa memakai sepatu, kecuali ingin melanjutkan perjalanan dengan kaos kaki basah. Satu persatu dari kami menapaki batu licin yang dialiri air deras. Untungnya tidak ada yang terjatuh. Ini sudah pukul 15.45 WITA, tapi kami masih belum juga menemukan punggungan yang dimaksud dari pendakian ini. Jadi ini masih terus curam. Kami pun lanjut berjalan hingga akhirnya tiba di persimpangan. Dari sini belok kanan lalu hajar jalur terjal. Tidak main-main, webbing kembali digunakan. Ikar sampai bilang, ini adalah jalur babi menangis. Loh, maksudnya gimana? Jadi katanya, kalau babi lewat sini juga pasti menangis. Waduh, apalagi manusia. Yuk. Dulu pertama kali mendaki kemana, Bu? Sini dah. Ini, gunung ini. Perdana naik gunung di sini dah. Lumayan berat ya gunung ini ya, Bang? Kalau perdana jangan. Jangan ya. Jangan. Yang lain aja. Coba kesini ya.
hancur. Gimana dulu ceritanya dulu? Patah. Muntah. Muntah. Di mana tuh? Minta pulang. Minta pulang? Oh, minta pulang. Tapi parah juga ya.